Hai guys, welcome back to channel Rio Riuha. Persib Bandung baru saja meluncurkan tim untuk musim 2019 ini. Selain memperkenalkan skuad utamanya untuk musim ini, Persib Bandung juga meluncurkan jersey terbaru untuk musim 2019 ini. Tidak banyak perubahan memang. Warna dominan biru masih tetap menjadi warna utama mereka, dengan warna putih sebagai kostum kandang mereka dan warna hitam sebagai kostum ketiga. Namun yang menjadi perhatian adalah desain dari jersey Persib terbaru ini. Ya, musim ini Persib kembali menggunakan desain jersey dengan menggunakan kerah. Jersey utama mereka biru berkerah kuning dengan garis kuning di bagian pundak, sedangkan jersey kedua mereka berwarna putih dengan gradasi warna kerah biru, sedangkan kostum ketiga mereka berwarna hitam. Di bagian depan jersey mereka terlihat gambar sebuah peta. Menurut direktur utama mereka, TB Kuswara, itu filosofinya adalah Persib itu adalah rumah, makanya peta Jawa Barat pun dipajang di situ. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah desain jersey Persib yang berkerah. Kita tahu Persib beberapa kali menggunakan desain jersey berkerah, dan seperti apa prestasinya? Mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, and comment, oke? Itulah tadi beberapa jersey Persib dengan menggunakan kerah sejak era Liga Indonesia bergulir. Di musim ini, kembali Persib menggunakan jersey dengan motif kerah. Lalu seperti apa prestasinya? Menarik untuk kita tunggu. Ikuti terus update terbaru berita sepak bola di channel ini. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.